kayak gitu ya. Terus ini ada Blood Blade. Coba kita ke kanan. Keren. Kalau kita ke kiri sama. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Mental Game di video Minecraft. Kali ini kita bakal cobain lagi yaitu showcase addon FGPE teman-teman. Dan sini kita bakalan cobain showcase addon magic atau nama addonnya itu Ken Maho ya atau Ken Magic ya. Oke, di sini kita bakalan cobain spell-spellnya. Spell itu kayak semacam magicnya ya. Dan juga kita bakal coba liatin armor-armornya, terus staff-staffnya dan juga yang lainnya. Nah, oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita coba bareng-bareng. Oke, teman-teman. Pertama sih kita Ken Maho ini tuh addonnya itu terinspirasi dari mood yang di Pojep ya. Ini bukan di Pojep sih, di Minecraft ya, di Minecraft. Minecraft Java ya. Jadi kalau kalian pernah aku lihat, aku pernah review juga Ken Maho itu di Java atau di Pojep ya. Nah, jadi dan terinspirasi dan terciptalah addon ini. Nah, oke, langsung aja coba cek dulu ya. Di sini tidak ada. Di sini enggak ada. Oke, kita cek di helmetnya ini dia. Ada Magic Hat BL, WM dan juga Magic Hat. Aku bakal pilih ini aja. Oke, nice. Terus di sini ada cloak, ada apa nih? Circle. Ada clock WH dan juga ada warna hitam. Kita pilih yang biar sama mirip. No, oke, sama kan? Terus untuk celananya nggak ada. Terus di sepatunya nggak ada juga. Untuk di weapon, nah ini weaponnya teman-teman. Nah ini banyak banget kan? Di sini ada Excalibur Sword, ada Lotso Blade, ada Light Sword, ada Blood Blade. Terus ada Kikoku, ada Darkness, ada juga ini Kursen. Aku pilih yang unik aja ya. Dan juga ada Morgan juga ya, tapi Morgannya beda-beda teman-teman. Untuk damage-nya beda-beda ya. Ini Excalibur, Morgan yang ini deh. Oke. Ini dia kita pedang pertama kita Excalibur. Lihat, iya ada animasinya teman-teman. Lihat tuh, lihat. Nice kan tuh ada biru-biru dan juga ada lingkarannya juga. Lingkaran magic-nya ya. Tuh lihat. Wow. Kalau kita klik kiri kiri sama saja. Kalau kita klik kanan. Oh, lihat. Langsung munculan teman-teman hujan sword ya. Waduh, keren banget kan. Untuk swordnya bisa diambil gak ya? Kalau kita hancurin tanah, tapi ini keren banget teman. Ini namanya juga Excalibur Sword kan? Ya, pedang itu ya yang tertancap di batu. Oh bentar-bentar, hujan nih hujan. Harinya hujan. Aku bakal coba cerahin dulu biar nggak hujan. Oke, kita clear. Nah, udah mantap kan? Ini ya, tadi adalah jurus dari Excalibur teman. Keren banget kan? Sekarang kita coba ini. Soul Blade. Waduh, mantap banget ya. Ketika kita ngambil dia langsung nyiup. Wih, keren banget ya. Kayak hologram itu. Terus kalau kita klik kiri sama saja. Kalau kita klik kanan. Wow, kita bisa menghilang teman-teman. Tapi menghilangnya itu cuman karakter kita doang ya. Kalau bajunya nggak hilang. Oke. Okay. Cuman untuk cooldownnya lama banget ya nih. That. Jadi semua itu terpengaruh juga. Dan di sini ada Light Sword. Light Sword ini. Waduh. Oh ya, ini untuk addonnya ini versi berapa ya? Aku coba ya cek ya. Untuk versi addonnya itu versi terbaru sih teman-teman. Jadi untuk versinya adalah 301 teman-teman. Nah, kalau ini like pasti kalau kita klik kanan pasti ada cahaya. Coba klik kanan. Nah, ya bener. Oh, teleportasi. Nice. Mantap teman-teman. Langsung kayak gitu ya. Terus ini ada Blood Blade. Coba klik kanan. Keren. Kalau kita ke kiri sama ya, tapi keren banget tadi ya. Waduh, keren banget. Nah, di sini juga ada Kikoku. Kikoku ini pedang tipis ya, tapi dia kuat juga, teman. Lihat di belakangnya juga dia bawa sabuknya ya. Kalau kita klik kanan. Semacam ledakan. Terus kalau kita punya Darkness Sword, apakah kalau kita pakai ini, kita bakal berpindah ke dunia yang gelap. Wah, gelap ya kan? Coba kita klik langsung aja klik kanan. Lihat. Tuh. Nah, mantep kan? Ledak. Di sini juga ada kursen. Apa tuh? Ketika kita pakai langsung ada kayak jadi misalkan kalau kita deketin musuh, kalau kita pasang slotnya apakah dia bakal kena damage juga ya? Coba. Enggak, teman. Tapi kalau kita klik kanan,
Danger, kamikaze. Danger, danger. Apa yang danger? Apa teman? Ada apa tuh ya? Enggak tahu sih. Oke, ini ada Morgan. Let Morgan, let. Swordnya punya lingkaran 3 sihir ya, 3 magic. Kalau kita coba langsung aja ya. Oke, kita klik kanan. Dia bisa memunculkan bat atau kelelawar ya. Nice, nice, keren. Oke. Aku bakal pilih yang bagus aja ya. Aku bakal pilih yang Excalibur aja karena heal-nya bagus banget. Terus yang lain ada enggak? Yang lain enggak ada ya. Nah, terus di sini ada apa lagi ya? Cek lagi. Nah, sini ada Mystic One, oke, Unusual Impulse, Control Spell, Elixir, Mystic Code, terus ada Leap Magic Book, Gravity. Misalnya kita coba yang ini dulu. Place Magic, klik kanan. Semacam itu ya. Bisa nge-spell magic kayak gini ya. Nice, mantap banget, teman-teman. Oke, sekarang sini juga ada Mystic Gravity. Gravitational. Nah, kita sini juga ada Gravitational Anomaly. Oke, kita klik kanan. Bisa terbang. Oke. Di sini ada Leap Magic Book. Ini buat nambah heal kita kah? Mungkin. Di sini ada Black Hole. Kita klik kanan. Terus kita klik kanan gitu ya. Terus klik kanan gitu. Mana? Apakah ditahan? Enggak bisa. Apakah dijongkok? Klik kiri. Klik kiri nggak bisa, klik kiri untuk membatalkan ya. Klik kanan, cuman black hole itu nggak muncul teman, ya kan nggak muncul black hole nya ya. Ya udahlah, di sini ada electric sphere, lihat ini lingkaran sihirnya, tapi nggak tahu. Ini juga ada control spell, tapi aku nggak tahu nih gimana. Itu tuh. Dia bakal nembak kayak gini nih. Nah, ini control mode. Terus ada Unusual Impulse. Bisa itu ya, bikin kita cepat lari. Terus ini juga ada Mystic. Oke, kalau kita tahan, nggak ada. Itulah teman-teman, itu adalah skillnya. Oke, kita coba yang lain, kita coba yang lain lagi. Oke, coba lagi nih, ini. Nah, terus kita coba tadi yang sampai tadi kan. Ini temporal gravity berarti sini ini. Ini tuh ada juga nih Kikoku yang tadi ya. Mystic One, Dark Hole, Magic, Mystical Beam. Coba dulu. Temporal Pause. Ini mungkin menghentikan waktu ya. Jadi semua move itu bakal terhenti di tempat ya. Terus ini juga ada Magic Barrier. Ini adalah tempat pertahanan. Kikoku juga nih. Kalau kita ke kanan nggak ada. Kita ke kiri juga nggak ada. Ini ada Mystic One juga. Kalau kita ke kanan nggak ada efeknya. Ini ada Dark Hole, kita klik kanan, bakal keluar api hitam, Black Magic. Nice. Terus ada juga Mystical Beam. Cuman aku nggak tahu nih gimana cara nembakinnya. Kalau kita klik kanan juga, tuh, lihat. Di atas tuh, lihat. Nice, keren banget. Keren banget, teman-teman. Banyak banget tuh ya. Nice. Ini juga ada Amaterasu, tapi nggak bisa dipakai. Itu adalah magic yang bisa kita gunakan ya. Terus kita coba yang lain lagi. Ada kinetik, terus ini dan ini. Ini aja kinetik. Sama kurset. Ini teleport. Ini mau botol nggak bisa, botol sound juga nggak bisa ya teman. Itu adalah special item ya. Terus di sini banyak juga ya itemnya ini. Nih ada mirror table, ada ritual juga, ada ini, ada ini, tapi aku nggak tahu ini apa ya. Terlalu banyak sih. Nah, projector, mirror table, gevir, nggak tahu sama ya. Terus ada juga Amaterasu, api hitam. Kalau kita ke kanan, klik kanan pun aku nggak paham, nggak, cuma gini doang dipasang. Terus ini juga pemasangan doang. Terus ini ritual magic juga ya, yang nggak tahu ya, agak terbang. Nah, oke teman-teman, mungkin videonya sampai dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video lainnya. Bye-bye. Selamat mencoba ya.